Assalamualaikum semua. Hari ini Ustazah nak masak kuih lopis dengan cara yang mudah dan tidak menggunakan daun pisang. Jangan lupa subscribe. Jom memasak. Kita sediakan air pandan dahulu. 6 helai daun pandan digunting. Dan 1 cawan air atau separas daun pandan. Kisar halus dan tapiskan. Cara menyediakan air gula, 1.5 cawan air, 3 keping gula melaka, sedikit daun pandan dan 2 sudu besar gula. Masak sehingga gula larut dan mendidih. Setelah semua gula larut, bolehlah dipadamkan api dan ketepikan dahulu. Bahan-bahan untuk mengukus pulut, 1 cawan beras pulut yang telah direndam selama 2 jam, 1 cawan air daun pandan, 1/4 cawan santan pekat, 4 titis berwarna hijau. Kacau sehingga semua bahan sebati. Panaskan periuk pengukus terlebih dahulu dan kukus pulut selama lebih kurang 20 minit atau sehingga pulut masak. Pulut yang sudah masak sedia untuk diangkat. Gembur-gemburkan pulut. Pulut ni hanya dikukus sekali sahaja ya. Selepas ini, pulut ni tidak akan dikukus untuk kali yang kedua. Seterusnya, sediakan loyang bersaiz 7x7 inci yang telah siap dilapik dengan plastik. Masukkan semua pulut ke dalam loyang dan ratakan. Tekan-tekankan pulut di semua bahagian. Di sini Ustazah tidak menggunakan daun pisang ya. Pulut yang telah siap dibiarkan sejuk selama 2 jam. Seterusnya kita sediakan kelapa, 1 cawan kelapa parut dan 1/2 sudu kecil garam. Gaul sehingga sebati. Panaskan periuk pengukus dan kukus kelapa selama 8 minit. Tujuannya adalah untuk melambatkan kelapa ini basi ya. Kelapa yang siap dikukus sedia untuk diangkat. Pulut yang telah sejuk sedia untuk dikeluarkan dari loyang dengan cara menarik plastik macam ni. Senang kan? Seterusnya, bolehlah memotong pulut mengikut bentuk yang disukai, sama ada 4 segi ataupun 3 segi. Hari ini, Ustazah nak potong 3 segi. Pulut telah siap dipotong. Pulut yang siap dipotong akan digaulkan bersama dengan kelapa parut dan sedia untuk dihidangkan. Susun di dalam pinggan dan sedia untuk dinikmati. Siap! Kuih lopis, resepi yang sangat mudah, dikukus hanya sekali sahaja dan tidak menggunakan daun pisang. Inilah dia kuih lopis dimakan bersama dengan air gula melaka. Resepi dari ayak tangan Ustazah. Selamat mencuba!